awalnya beliau mendirikan masjid ini tujuannya apa, Pak? Apakah ada aktivitas lain atau sekedar masjid kecil di tengah pegunungan begitu kan dulu di sini? Iya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Assalamualaikum pemirsa, marhaban ya Ramadan. Di hari pertama puasa ini, Jejak Sang Khalifah hadir untuk kembali mengingatkan Anda akan sejarah perkembangan Islam dan juga syiarnya di tanah air ini. Dan untuk yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Napak Tilas 9 Wali atau Wali Songo di Pulau Jawa. Dan untuk yang pertama, saya akan mengajak Anda ke Kota Cirebon dengan tokohnya Sunan Gunung Jati. Islam disebarkan para pedagang dan juru dakwah dari Gujarat, India yang memanfaatkan pesatnya lalu lintas perdagangan. Pelabuhan terbesar saat itu berada di kawasan pesisir Jati, berjarak 5 km arah utara Cirebon. Pelabuhan inilah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menjejakkan kaki di bumi Nusantara untuk pertama kali. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir tahun 1450. Beliau putra mubalik dan musafir asal Gujarat, India bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar yang menikahi Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putri Kerajaan Hindu Jawa Barat Pajajaran. Sunan Gunung Jati menghabiskan masa mudanya di Timur Tengah. Selain aktivitas kemasyarakatan, beliau menimba ilmu di beberapa tempat, termasuk di Kota Suci Mekah dan Madinah. Minatnya yang begitu tinggi memperdalam ilmu Islam diwarisi dari sang ayah yang oleh kaum sufi di tanah air juga dikenal dengan nama Syekh Maulana Akbar. Waduh, ini harus bungkuk pintunya masuk memang begini lah, Arif? Iya, itu pintunya ada 9 di sini. Ini yang 4 ini pendek. Ya. Itu mengajarkan bahwa dalam masuk ruangan itu harus ada salam dan sopan santun. Sopan santun membungkuk, jadi, begitu ya. Oh, bagus juga ya. Dan Sunan Gunung Jati mulai menyiarkan Islam di sekitar kawasan pelabuhan pesisir Jati. Sama sejumlah mubalik di Timur Tengah, beliau mendirikan surau dan sebuah pondok pesantren kecil yang diberi nama Tegang Pati dan Jalatunda. Nama Tegang Pati dan Jalatunda bermakna bahwa syiar Islam harus disertai keimanan yang teguh dan percaya pada keagungan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungannya.
baru, Pak Imran. Ini masjid asli buatan Sunan Gunung Jati, Pak Imran, ya? Iya. Ya, ini masjid pembuatan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kurang lebihnya dibuat tahun 1420-an. 1420-an? Ya, kurang lebihnya. Iya. Dan itu cikal bakal berdirinya dan mulainya syiar agama Islam di, terutama di Jawa Barat, di Cirebon sini, Pak. Betul. Ya. Dan awalnya beliau mendirikan masjid ini tujuannya apa, Pak? Apakah ada aktivitas lain atau sekedar masjid kecil di tengah pegunungan begitu kan dulu di sini? Iya, iya. Jadi mukminnya siapa, Pak, dulu, Pak? Iya, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati di sini mendirikan masjid untuk umatnya dan untuk ini pengajian-pengajian dan juga untuk majelis-majelis yang lainnya ditempatkan di masjid Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Jadi ada aktivitas lain selain masjid, juga mungkin ada pesantren begitu ya? Iya. Nah, pesantrennya itu dulu santri-santrinya dari mana, Pak? Ya, santrinya sih khususnya dari sini, umumnya dari luar daerah juga. Dan ini peninggalan sekarang yang tersisa, Pak, ya? Iya. Ini semua masih asli, Pak? Masih asli, ya? Sunan Gunung Jati sadar akan ancaman dari pihak luar mengingat Islam yang merupakan ajaran baru di tanah air. Beliau pun membuat beberapa strategi penyiaran Islam agar bisa diterima masyarakat secara halus. Syiar Islam Sunan Gunung Jati amat efektif. Dengan mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat, beliau mampu menyebarkan Islam dengan cepat. Menyamar sebagai petani dan menyiarkan Islam dengan bahasa Jawa, digunakan Sunan Gunung Jati untuk merebut hati masyarakat yang saat itu mayoritas bekerja sebagai petani. Beliau juga didukung dengan karisma besar seorang pemimpin yang dikagumi banyak orang. Kesenian daerah pun tak luput menjadi strategi yang beliau lakukan. Dengan gamelan, Sunan Gunung Jati sadar bahwa musik dapat mempersatukan segala perbedaan, termasuk keyakinan agama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dua kalimat syahadat dijadikan syarat utama bagi warga yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut. Dua strategi ini membuahkan hasil. Terbukti masyarakat Cirebon dan sekitarnya mulai banyak yang memeluk Islam secara sukarela. Begitu besarnya pengaruh ajaran Sunan Gunung Jati hingga membuat namanya terkenal di pesisir pantai Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam perjalanan syiarnya, Sunan Gunung Jati singgah di Kota Demak. Bagi warga setempat, sosok beliau sangatlah terhormat. Selain berwibawa, lantunan azannya yang begitu merdu mampu menggetarkan hati umat Islam di sana. Tak heran bila kehadiran Sunan Gunung Jati di Demak telah diketahui banyak orang, termasuk Sultan Demak Trenggana.
punya perhatian besar atas ancaman proses Islamisasi seiring datangnya Portugis. Sultan pun mengangkatnya sebagai Panglima Perang Demak. Di bawah pimpinan Sunan Gunung Jatilah, pasukan Kerajaan Demak berhasil menaklukkan tentara Portugis dan Kerajaan Pasundan di Jawa Barat yang menentang kehadiran Islam. Gagal menaklukkan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat. Setelah cukup lama di Demak, Sunan Gunung Jati dan Pakungwati akhirnya kembali ke Cirebon. Sang paman, Pangeran Cakrabuana yang tidak memiliki anak untuk mewarisi tahtanya, lantas mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Pertama Cirebon.